Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, semangat dong. Jangan loyo. On time ya, jam 8 tepat kita mulai untuk program Safety Morning Talk. Masalah safety juga mungkin tidak terlalu banyak, hanya saya mengingatkan saja buat teman-teman yang di atas tetap pakai body harness, mengurangi resiko. Terus yang motong keramik di bawah itu saya lihat masih banyak yang tidak pakai kacamata. Kemudian untuk teman-teman yang kerja di basement, debunya luar biasa sekali. Saya sesak napas terusan. Udah berapa hari ini napas saya ini agak terganggu. Karena partikel debu yang ada di bawah itu kecil sekali dia. Paru yang di bawah jangan lupa pakai masker. Kalau enggak, misalnya malas pakai masker, hidungnya ditinggal dulu aja. Saat ini musim sedang tidak stabil. Hujan, panas, itu datang seperti mantan kita datang dan pergi. Ya, gitu dong. Kebersihan sebagian daripada? Nah itu tahu. Ini proyek masjid lagi. Rumah Allah. Ragu tanya. Pak, ukurannya kurang sesenti, bagaimana? Tanya. Jangan, sesenti, ntar juga udah ketahuan. Jangan begitu. Pasti ketahuan, karena semua ukurannya udah diukur semua. Sakata juga. Sakata harus berkoordinasi dengan tim kita juga mengenai pemasangan. Tim kita juga ketika ada masalah di pipa, masang keramik ke paku, cetak bolong, mendingan ngomong. Nanti biar diperbaiki tim Sakata. Setuju ya? Jangan ngumpet-ngumpetin masalah, saya nggak mau. Masalah diumpetin itu jadi bom waktu, tau nggak? Waktu saya udah habis 15 menit, selanjutnya Ibu Lydia, kami persilakan. Terima kasih Pak Cipto.